Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cirebon kembali tertibkan pelanggar protokol kesehatan. Kali ini penertiban protokol kesehatan menerapkan sanksi sedang hingga sanksi berat, yakni denda administratif maksimal Rp100.000. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial dan mengucapkan janji akan selalu mengenakan masker dan dilakukan pencatatan di aplikasi sistem pencatatan pelanggaran Sicaplang. Berjanji. Mulai saat ini dan seterusnya saya akan selalu menggunakan masker. Selain menggelar razia protokol kesehatan, Direktorat Polisi Pamong Praja, Pol PP, dan Perlindungan Masyarakat Linmas memberikan bantuan masker dan hand sanitizer kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Untuk Kasat Kabupaten Cirebon dan rekan-rekan, harapan kami ini menambah semangat Pak Kasat dan rekan-rekan untuk melaksanakan tugas lapas dalam kegiatan terdepan, supaya anggota-anggota dari Satpol PP ini lebih semangat dan tetap menggunakan masker dalam pelaksanaan tugas. Lihat sini, Pak. Biar demi dapat bisa.